punya ambisi. Otakku pendek, tak punya motivasi. Aku terdiam membisu semua sendi tubuhku. Tak bisa bergerak, otak di kepala terasa hampa. Seperti binatang buas tak ada taring, seperti ular berbahaya tapi tak berbisa. Seperti senjata perang tak ada peluru, seperti tentara tak ada hebat, tak ada komando. Otakku buntu tak ada isi, badanku lemah tak punya ambisi. Otakku pendek tak punya motivasi. Otakku pendek tak punya motivasi. Di atas meja ada buku bersampul unik warna biru, bergambar tokoh pahlawan, pahlawan nasional kemerdekaan. Oh, ingin aku baca buku itu, tapi aku terasa ragu. Otakku masih belum kumpul. Aku coba manjat dari ranjang, melangkah keluar dari kamar, mencari odol dan sikat gigi, handuk dan sabun mandi. Aku coba letakkan tanganku di atas meja, karena aku harus berangkat kerja, mencari bekal sesuap nasi di jalan yang lagi pada sulit. Sepenggal kisah di hari Senin. Ini sepenggal kisah di hari Senin. Aku coba beranjak dari ranjang, melangkah keluar dari kamar, mencari odol dan sikat gigi, handuk dan sabun mandi. Aku sudah lupa tentang buku di atas meja, karena aku harus berangkat kerja, mencari bekal sesuap nasi di zaman yang lagi pada sulit. Ku periksa isi tangki bensin motorku, lalu ku panaskan sebentar sebelum laju. Ku pakai jaket, ku tenang dan helm. Walau belum sarapan, ku tetap harus melaju. Ini sepenggal kisah di hari Senin. Ini sepenggal kisah di hari Senin. Mencari odol dan sikat gigi, handuk dan sabun mandi. Aku sudah lupa tentang buku di atas meja, karena aku harus berangkat kerja, mencari bekal sesuap nasi di zaman yang lagi pada sulit. Ku periksa isi tangki bensin motorku, lalu ku panaskan sebentar sebelum laju. Ku pakai jaket, ku tenang dan helm. Walau belum sarapan, ku tetap harus melaju. Ini sepenggal kisah di hari Senin. Ini sepenggal kisah di hari Senin. Cintamu palsu. Oh, 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 oh. Aku
cintamu palsu. Artimu sangat sempurna hingga ku mudah tertipu. Awalnya aku percaya diri, kalau tahu begini ku jauh dari dulu. Ya sudahlah cinta, ya tak harus memiliki, ya memang dirimu tampak sempurna. Hampir ku tak percaya, hampir ku tak menduga. Sekarang aku terbebas dari mimpi yang diingini hanya ilusi. Kau yang sempurna tapi tidak juga. Mungkin nanti aku bisa berdiri sendiri. Ya aku baru tahu ternyata cintamu palsu. Malam ini tak ada bintang yang menemani. Suara angin lirih menghembus bagai simfoni. Seekor kucing mengagetkanku dari luar sana. Lamun aku itu mengharapkanmu kini. Tepat jam 12 malam aku tak bisa tidur. Masih terbayang kisah lama tak bisa terkubur. Mungkin di sana kau lagi bersukaria bersama yang baru memadu cinta terhiru. Ini cinta bukan untuk drama, ini cinta sebenarnya bukan drama Korea. Butuh realita, butuh realita, tak sosialita. Dahulu kau bertahan banyak ku mengharapkan kebersamaan. Tapi setelah berjalan lama kau melepaskan ikatan. Mungkin di sana kau lagi bersukaria memadu kasih cinta yang kedua. Aku rapuh bagai dahan yang dimakan umur. Aku ciut bagai kapas yang disiram air. Aku bahagia kalau kau bahagia. Aku menderita walau kau bahagia. Malam ini tak ada bintang yang menemani. Suara angin lirih menghembus bagai simfoni. Seekor kucing mengagetkanku dari luar sana. Lamunanku itu mengharapkanmu kini. Tepat jam 12 malam aku tak bisa tidur. Masih terbayang kisah lama tak bisa terkubur. Mungkin di sana kau lagi bersukaria bersama yang baru memadu cinta terhiru. Ini cinta bukan untuk drama, ini cinta sebenarnya bukan drama Korea. Butuh realita, butuh realita, dan sosialita. Dahulu pada tanpa ya ku mengharapkan kebersamaan. Tapi setelah berjalan lama kau melepaskan ikatan. Mungkin di sana kau lagi bersukaria memadu kasih cinta yang kedua. Aku rapuh pakai dahan yang dimakan umur. Aku ciut bagai kapas yang disiram air. Aku bahagia kalau kau bahagia. Aku menderita walau kau bahagia.
tapi banyak berbeda. Aku yang miskin, kau berada. Aku lelaki, kau wanita. Aku suka tapi kamu tidak. Aku berjuang memimpikan cinta. Kenapa dia yang aku suka? Karena setiap bayangnya selalu menggoda. Dirimu membuatku buta. Apakah ini cinta? Apakah ini cinta buta? Mungkin ini cinta butaku. Kau selalu membuat rindu. Padahal kamu anggap aku bukan siapa. Tetapi kenapa aku selalu merindu? Kadang apa yang kita harap belum tentu dia mau. Kadang apa yang kita cinta cuma perasaan saja. Cinta bertepu sebelah tangan. Cinta bertepu. Kau berada. Aku lelaki, kau wanita. Aku suka tapi kamu tidak. Oh, aku berjuang memimpikan cinta. Kenapa dia yang aku suka? Karena setiap bayangnya selalu menggoda. Dirimu membuatku buta. Apakah ini cinta? Apakah ini cinta buta? Mungkin ini cinta buta ku. Kau selalu membuat rindu. Padahal kamu anggap aku bukan siapa. Tetapi kenapa aku selalu merindu? Kadang apa yang kita harap belum tentu dia mau. Kadang apa yang kita cinta cuma perasaan saja. Cinta akhir-akhir ini. Aku muak, aku bosan cerita tiap hari di sini. Kemunafikan, ketidakadilan, berita ekonomi tiap hari disuguhkan ke rumah tanpa filter di TV. Aku lagi makan lihat berita pembunuhan. Aku lagi santai lihat berita perampokan. Aku lagi tiduran lihat berita pembulian. Oh oh oh, news di TV. Oh oh oh, berita di HP. Breaking news, semua berita hampir sama. Kadang ngeri, akhir-akhir ini anak tegal membunuh orang tua. Anak tegal membunuh ibu sendiri. Ekonomi morat, maling harga semakin tinggi. Daya beli masyarakat makin sulit. Pengangguran makin banyak lapangan. Kerja tidak ada, tak ada yang peduli. Bagaimana tentang masa depan anak-anak kita, anak cucu kita? Siapa yang peduli, apakah harus pasrah? Aku kepanasan akhir-akhir ini. Aku muak, aku bosan cerita tiap hari di sini.
kemunafikan, ketidakadilan. Berita ekonomi tiap hari disuguhkan ke rumah tanpa filter CCTV. Aku lagi makan lihat berita pembunuhan, aku lagi santai lihat berita perampokan, aku lagi tiduran lihat berita pembulian. Oh oh oh, news CCTV. Oh oh oh, berita di HP. Oh oh oh, di breaking news. Semua berita hampir sama. Ngeri akhir-akhir ini, anak tega membunuh orang tua, anak tega membunuh ibu sendiri. Ekonomi morat marit, harga semakin tinggi. Daya beli masyarakat makin sulit, pengangguran makin banyak lapangan kerja tidak ada, tak ada yang peduli. Bagaimana tentang masa depan anak-anak kita, anak cucu kita? Siapa yang peduli? Apakah harus pasrah? Gerak otak di kepala terasa hampa, seperti binatang buas tak ada tari, seperti ular berbahaya tapi tak berbisa, seperti senjata berat tak ada peluru, seperti tentara tak ada hemat, tak ada komando. Otakku buntu tak ada isi, badanku lemah tak punya ambisi, otakku pendek tak punya motivasi. Yang luas tak berombak, seperti kapal di samudra yang tak bernakoda, seperti udara di gunung yang tak berhembus, seperti daun di pepohonan yang membisu tak bergerak, seperti burung di pepohonan yang tak bersayap, seperti pesawat ulang alik yang tak berawak. Aku terdiam membisu semua sendi tubuhku tak bisa bergerak. Otak di kepala terasa hampa, seperti binatang buas tak ada tari, seperti ular berbahaya tapi tak berbisa, seperti senjata perang tak ada peluru, seperti tentara tak ada hebat, tak ada komando. Otakku buntu tak ada isi, badanku lemah tak punya ambisi, otakku pendek tak punya motivasi.
melaju. Ini sepenggal kisah di hari sedih. Ini sepenggal kisah di hari Senin. Aku coba beranjak dari ranjang, melangkah keluar dari kamar, mencari odol dan sikat gigi, handuk dan sabun mandi. Aku sudah lupa tentang buku di atas meja, karena aku harus berangkat kerja, mencari bekal sesuap nasi di zaman yang lagi pada sulit ini. Ku periksa isi tangki bensin motorku, jangan
cinta bukan untuk drama. Ini cinta sebenarnya bukan drama Korea. Butuh realita dan sosialita. Kau datang padaku mengharapkan kebersamaan. Tapi setelah berjalan lama kau melepaskan ikatan. Mungkin di sana kau lagi bersukaria memandu kasih cinta yang kedua. Aku rapuh bagai dahan yang dimakan umur. Aku cium bagai kapas yang disiram air. Aku bahagia kalau kau bahagia. Aku menderita walau kau bahagia.
sama tapi banyak berbeda. Aku yang miskin kau berada. Aku lelaki kau wanita. Aku suka tapi kamu tidak. Aku berjuang memimpikan cinta. Kenapa dia yang aku suka? Karena setiap bayangnya selalu. Aku bawa, aku dehidrasi. Aku kepanasan akhir-akhir ini. Aku muak, aku bosan cerita tiap hari di sini. Kemunafikan, ketidakadilan, berita ekonomi tiap hari disuguhkan ke rumah tanpa filter di TV. Aku lagi makan liar, berita pembunuhan. Aku lagi santai liar, berita perampokan. Aku lagi tidur liar, berita pembulian. Oh, news di TV. Ngeri akhir-akhir ini. Anak tegang bunuh orang tua. Anak tegang bunuh ibu sendiri. Ekonomi morat-marit harga semakin tinggi. Daya beli masyarakat makin sulit. Pengangguran makin banyak. Lapangan kerja tidak ada. Tak ada yang peduli. Bagaimana tentang masa depan anak-anak kita, anak cucu kita? Siapa yang peduli? Apakah harus pasrah? Aku haus, aku dehidrasi. Aku kepanasan akhir-akhir ini. Aku muak, aku bosan cerita tiap hari di sini. Kemunafikan, ketidakadilan. Berita ekonomi tiap hari disuguhkan ke rumah tanpa filter di TV. Aku lagi makan liar, berita pembunuhan. Aku lagi santai liar, berita perang. Membunuh orang tua. Anak tega membunuh ibu sendiri. Ekonomi morat marit, harga semakin tinggi. Daya beli masyarakat makin sulit. Pengangguran makin banyak. Lapangan kerja tidak ada. Tak ada yang peduli. Bagaimana tentang masa depan anak-anak kita, anak cucu kita? Siapa yang peduli? Apakah harus pasrah?